Bukan di Papua. Pria ini temukan bibit-bibit diduga emas di sungai perbatasan Karo. Publik, asli atau palsu? Sejumlah pria mengaku menemukan emas di sebuah sungai perbatasan Karo, Sumatera Utara menggegerkan warganet. Kisah itu diabadikan melalui video dan diunggah melalui akun TikTok pada Rabu 9 Februari 2022. Rekaman video memperlihatkan suasana hutan yang terdapat sebuah aliran sungai kecil di sana. Seorang pria tampak mencari-cari sesuatu di aliran kecil itu. Dia tampak mengambil pasir menggunakan kedua telapak tangannya dan menggoyang-goyangkannya. Rupanya, mereka mengaku menemukan bibit emas di aliran sungai yang berada di tengah hutan tersebut. Menurut keterangan sang kreator video, lokasi itu berada di perbatasan Karo Deli, Sumatera Utara. Rekaman video berikutnya memperlihatkan sebuah barang kecil sebesar butir beras berwarna emas di antara pasir di aliran sungai tersebut. Hal itulah yang diduga oleh mereka sebagai emas. Sejumlah pria yang berada di lokasi itu tampak masih sibuk mencari-cari biji emas di sungai tersebut dengan mengamati pasir-pasir di pinggir aliran. Video ini lantas viral dan telah ditonton hingga lebih dari 1,9 juta kali saat berita ini dibuat. Warganet yang menonton tayangan itu berdebat dengan cukup panas di kolom komentar. Mendadak miskin, mendadak kaya. Kumpulkan sekitar 5 on tadi, teman-teman. Kaya kita nih, guys. Kaya kita nih. Kaya kita.